Jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya Tom Durian Yuhui Andes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ali Sufa dan Tom Durian Lovers. Pagi ini kita berangkat menuju titik bencana longsor di Sumedang. Insya Allah mohon doanya teman-teman, karena tim relawan dari lokal Sumedang bersama Rumah Semut Jalan Peduli Tangerang menunggu kita, dan insya Allah kita akan bergabung dengan relawan lokal untuk mengadakan trauma healing bagi anak-anak yang trauma karena korban bencana longsor Sumedang. Kita beberapa membawa bantuan dari Tom Durian dan sahabat Alu Sufa, ada nasi kotak dan lain sebagainya, air mineral, selimut dan lain sebagainya. Mohon doanya, mohon supportnya. Terima kasih telah mensupport Durian Lovers Indonesia dan sahabat Alu Sufa. Kita berangkat ke Sumedang. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Aksi kemanusiaan bersama sahabat Alu Sufa. Yuhui Andes. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dari Tom Durian Jakarta, kita berangkat ke Sumedang. Insya Allah rekan-rekan kita juga sudah ada di sana. Kita jalan hari ini. Alhamdulillah. Kan di jenazah. Ketemu ya? Nih ketemu. Ada yang ketemu gak tadi satu? Alhamdulillah. Mungkin dikorek-korek tuh tanahnya tuh. Masih kan dibuka. Update terkini, ketemu lagi jenazah satu. Ketemu lagi satu jenazah. Jadi total hari ini ada dua jenazah yang ketemu, guys. Ini jenazah ditemukan lagi. Sudah seminggu, Mbak. Sudah seminggu soalnya. Jadi ngomong. Semangat relawan PMI Bandung dan Sumedang. Bijinya kecil-kecil. Semangat, Pak. Semoga. PMI dari Cimahi, Pak. Cimahi. Bapak dari? Dari Jawa Barat. Iya. Relawan juga manusia, perlu energi, perlu kebahagiaan. Dengan durian Bapak semakin semangat. Alhamdulillah. Tetap semangat kakak, semangat. Jangan buka aja. Jangan lupa cuci tangan lagi, pakai hand sanitizer sebelum makan. Terima kasih. Ini kita sudah sampai di titik lokasi yang kemarin dikabarkan di media longsor di Sumedang, di Cimanggu. Nah ini kita belum bisa ke TKP dikarenakan masih dijaga ketat karena alat berat masih mencari korban yang belum ditemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menjelang petang, sudah mendung. Rawan dan alhamdulillah persiapan dari PMI setempat dari Sumedang pakai APD lengkap karena ini hari ke-8 evakuasi jenazah yang belum ditemukan, dan insya Allah mulai diangkat yang sudah ditemukan dengan memakai APD lengkap dan semprot disinfektan. Semoga tim relawan semuanya dari segala komunitas, pemerintah dan semua petugasnya diberi kekuatan dan kesehatan. Salam sehat selalu.